Beberapa warga Palestina terlihat mulai kembali dari pengungsian pada Minggu 14 Juli 2024 ke wilayah Tal al-Hawa di kota Gaza setelah pasukan Israel menarik diri dari beberapa bagian daerah tersebut. Pemandangan distrik yang telah hancur rata dengan tanah dan menyatu menjadi puing-puing disebabkan oleh pengeboman hebat Israel dalam serangan militer yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Para warga berjalan melewati sisa-sisa rumah mereka dengan susah payah, diiringi suara tembakan dan pesawat tak berawak yang sudah terdengar akrab di telinga mereka. Pasukan Israel pekan lalu diketahui mulai menarik diri dari wilayah Sujaya di kota Gaza yang sebelumnya dihuni oleh lebih dari seperempat penduduk Gaza sebelum perang. Kota tersebut sebagian besar telah hancur pada akhir 2023, namun ratusan ribu warga Palestina memutuskan untuk kembali ke rumah-rumah mereka sebelum akhirnya kembali diperintahkan Israel untuk mengungsi. Atas kejadian ini, Hamas mendesak PBB dan masyarakat internasional untuk segera mengambil langkah-langkah mengakhiri perang pemusnahan oleh Israel. Hamas juga menuduh pasukan Israel melakukan kekejaman yang mereka sebut sebagai kejahatan perang genosida dan pembersihan etnis.